pulau penyengat. Tentu saja hati kita senang. Kalau relawan semuanya semangat, insya Allah 2024 Anies menang. Bahagia berjumpa lagi dengan Ustaz Daya. Kali ini Ustaz Daya bersama seluruh tim relawan, kemudian partai yang mendukung Anies, dan saat ini saya kebetulan diundang untuk bisa hadir pertemuan tokoh-tokoh, baik tokoh Daya, tokoh Melayu, dan semuanya tokoh yang akan diundang di sini. Nah, saat ini ketua-ketua partai juga sudah bersama-sama di sini. Insyaallah semoga bermanfaat, dari manfaat kepada umat dan segalanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Arief Joni. Apa yang tepat? Ini ada Pak Bambang. Kenalin, ada Bu Evi. Kenalin satu-satu, deketin. Baik, ya ini ketua PKS Provinsi Kalimantan Barat, Arief Joni. Ini lehai pantun. Ah, boleh pantun lagi Pak? Pantun lagi Pak? Pantun Pak. Kalau mau membeli baju, carilah warna yang manis. Kalau mau Indonesia maju, pilihlah Bapak Anies. Nih ketua Partai Umat Bambang. Jago pantun ya. Jago pantun. Bang. Seperti kata Mas Arief Joni, bagi orang-orang yang berakal sehat dan ingin Indonesia ini berubah dan maju, pilih pemimpin yang smart, yang cerdas, yang bisa jadi contoh untuk anak-anak kita. Pilih Anies Baswedan. Asik. Ini dengan Bu Evi. Silakan Bu Evi. Saya bersama Bu Sandaya, Pak. Kapan datang? Pak Jamanpuri, kami ketua yang menangkan Pak Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Terima kasih ya. Ada tisu nak bang? Akhirnya mau tisu sang pantun. Unsur Jawa, unsur Tionghoa, unsur Arab, unsur India, unsur Nusa Tenggara, unsurnya semua unsur-unsur itu bersenyawa membentuk yang dinamakan Indonesia. Indonesia bukan Jawa, Indonesia bukan Sunda, Indonesia bukan Dayak, Indonesia bukan Melayu, tetapi dalam Indonesia ada Melayu, ada Jawa, ada Batak. Itu sebuah kombinasi yang dahsyat. Ini tidak ditemukan di tempat lain. Jadi ketika sudah menjadi Indonesia, maka yang kita tonjolkan Indonesianya. Nah, seringkali tanpa kita sadari kita sudah menjadi Indonesia, tapi yang kita tonjolkan justru unsur-unsur pembentuknya. Tanpa kita sadari. Sehingga seperti kita bicara air, yang kita bicarakan hidrogennya, yang kita bicarakan oksigennya, justru sekarang itu sudah menjadi Indonesia, dan itu harus dijaga. Bagaimana menjaganya? Persatuan itu dijaga dengan rasa
keadilan. Para hadir, bagaimana menjaga persatuan dalam ketimpangan? Kalau ada yang punya persatuan dalam ketimpangan, saya pengen lihat contohnya. Kalau ada yang bisa membuat ketimpangan dan bersatu, kita melihat contohnya. Ketimpangan sulit sekali menimbulkan persatuan. Yang bisa menimbulkan persatuan adalah rasa kesetaraan, rasa keadilan. Itu yang akan bisa menjaga persatuan kita. Begitu ketimpangan terus-menerus melebar, maka muncul pertanyaan, mengapa kita bersenyawa kalau terus-menerus kita di bawah? Mengapa kita bersama kalau terus-menerus tidak mendapatkan apa-apa? Karena itulah dipastikan ikhtiar kita menghadirkan keadilan sosial dalam rangka menjaga persatuan Indonesia. Ini akan dijaga. Jadi kami sekalian, ini adalah sebuah tantangan kebangsaan. Nah, kami melihat saat ini kita di dalam sebuah fase punya kesempatan untuk melakukan perubahan dengan mengedepankan yang biasa kita dorong dengan rasa persatuan. Karena inilah yang nanti akan menjaga keadilan, itu menjaga persatuan. Sebuah tantangan yang tidak sederhana. Tapi saya salut bahwa di Kalimantan Barat sini telah terjadi sebuah ikatan kebangsaan yang luar biasa. Ini harus dijaga dan ini harus bisa menjadi contoh di tempat-tempat yang lain. Apakah ketika kita berjalan bebas masalah? Oh tidak. Ada fase-fase di mana kita punya masalah. Ada friksi, ada konflik, ada polarisasi. Tapi setelah itu bisa selesai, kita duduk bersama dan membuat babak baru. Dan kehebatan kita karena punya bahasa bersama. Bapak Ibu, apa yang unik dengan punya bahasa bersama, Bapak sekalian? Kalaupun ada konflik, kalaupun ada perbedaan, yang berbeda, yang berkonflik, duduk satu meja, membicarakan jalan keluar tanpa perlu penerjemah. Iya, di tempat lain, kalau ada konflik antar suku, antar etnis, antar bangsa, apa yang terjadi? Pakai penerjemah, Bapak Ibu. Karena tidak bisa mereka berbicara satu sama lain. Kalau kita sama sekali, itulah yang membuat lem kebangsaan kita. Lemnya salah satunya adalah bahasa. Inilah kekuatan kita dan kita jaga sama-sama. Mudah-mudahan ke depan kita makin solid. Dan insya Allah dengan sama-sama mengikhtiarkan keadilan, maka persatuan akan makin kuat, kebersamaan akan makin kuat. Itu saja sebagai pengantar untuk dialog kita. Terima kasih.